upacara bendera Pesta Rakyat HUT RI ke-79 pun digelar di lapangan Empang Kuala Kampung Tanjung Kuras. Ada banyak kategori perlombaan yang diikut sertakan, mulai dari anak-anak, ibu-ibu, bahkan bapak-bapak turut berpartisipasi dan mengikuti event tersebut. Rangkaian kegiatan memperingati HUT RI ke-79 ini juga dapat menjadi ajang berkumpulnya warga sekitar. Selain untuk seru-seruan, event yang dipilih diharapkan dapat menyegarkan pikiran sejenak dari rutinitas sehari-hari yang padat. Tak hanya itu, kategori perlombaan dapat melatih kreativitas anak, bahkan memberikan pengajaran pentingnya kerjasama dalam tim.